Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Gua dari Bekasi, di RS Modifit Bekasi. Jadi restorasi Ninja RR CBU ya, ini CBU 2004 full restorasi sampai ke belah mesin. Rantai klaher set bagian crankcase dalam, stang seher semua pada baru, klaher-klahernya, bearing setnya full ori baru. Jadi ini pengen, boleh ya di gua jual santai aja, khusus yang suka, yang hobi. Untuk speknya kita gua jabarin. Full body, ini body setnya gue pakai body Ninja RRSE 2011-2012. Aslinya CBU 2004 itu hijau candy. Nah, karena ya lagi suka aja motifnya begini, ya udah gue bikinnya begini. Ini pajaknya hidup, platnya Bekasi, untuk radiatornya pakai Almu, full repaint, full satu unit semua ya, dari rangka, kaki-kaki, body. Nah, untuk tangki juga gue ganti pakai tahun yang muda, tahun 2004 kan kategori tangki-tangki tua ya, dan itu kropos, dan ini gue ganti yang dalemannya yang seger. Terus body belakangnya pakai SE Special Edition 2011-2012, kelahiran aslinya. Nah, untuk full body ini gue repaint strippingnya, gue tiban pernis, dan ini gue diraba rata seolah kayak airbrush, seolah kayak cetan, gak ada bekas timbul ya. Emang sengaja gue bikin rata untuk menghindari stripping yang ngelotok, yang gampang dikupas ya, makanya gue pernis sampai kependem rata. Dan ini penampakan atasnya. Untuk handle-nya, handle kopling gue pakai R25. Kunci kontaknya gue pakai model dingdong. Jadi insya Allah ya, anti jebol kunci T. Jadi kan umumnya kunci itu gampang dijebol pakai kunci T. Nah, ini gue rubah pakai model ini, nggak bisa pakai kunci T. Insya Allah ya, namanya kita berusaha aja, ikhtiar kan. Yang penting insya Allah meminimalisir pencurian. Nah, terus di dalamnya ini untuk ngidupin mesin juga gue pakai ada alat lagi. Jadi kalau seumpama disela itu nggak langsung hidup, ada seolah kayak kunci rahasia di kelistrikannya. Oke, itu dia dua poin yang gue rubah. Nah, ini kuncinya model gini. Terus untuk master remnya pakai Nissin radial ori, dan ini bisa disetel. Terus untuk kaliper bawahnya pakai Nissin 4 piston ori juga, selang rem TDR ukuran 60, jadi pas banget, enggak selang remnya itu enggak sampai panjang, enggak sampai kepanjangan, pas banget pokoknya pakai ukuran segini. Nah, untuk cakramnya pakai RCB. Terus sektor pengereman ini udah semua full ganti seal ya, semua beres, udah rem semua udah nggak ada masalah, nggak seret, udah oke banget dah untuk sistem pengereman. Dan ini cakramnya juga baru, belakangnya kaliper Nissin 2 piston ori juga. Untuk belakangnya
pakai depan belakang velg ring 17 185 185 215 ukurannya ya, ring 17. Nah, untuk ban belakangnya Corsa 2, terus depan belakang Corsa 2 juga. Untuk depannya 9080, belakang 110 per 70. Buat gue ngambil ukuran segini ideal dengan selera gue ya, jadi nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil, gue ambil sedang. Selang rem belakangnya juga pakai TDR. Nah, ini sealnya udah pada bersih semua, udah diganti. Terus ini pakai Brembo, dan kalau bawaannya kan rada kusam, nah ini gue ganti aja. Nah, terus karbunya pakai KX85, dan KX85 itu punyanya KX ya. Nah, KX itu ada 85, ada cepe. Nah, gue pakai yang KX85 nya. Terus ini strippingnya untuk penampakan, untuk cat pokoknya rapi ya, kinclong, dan nggak ada patahnya, nggak ada bagian patah. Terus ini untuk fairing bawah yang ntar gue pasang ya. Nah, jadi gambarannya begini, ini semua body bumper nih, semua sampai rata ini. Ya, insya Allah gue kategorinya tipe jual rapih ya, nggak sembarang jual-jual gitu aja. Yang semampu gue rapihin, nggak sekedar jual beli bahan kurang bagus dijual, nggak, mudah-mudahan ya insya Allah ini rapih. Nah, untuk blok stang seher, seher set yang di dalam blok sini semua full baru, full ori, monosok juga gue pakai tahun muda ya. Kalau ini udah gue ganti pakai tahun muda, kalau bawaannya kan ya tahun segitu kan pasti keras. Nah, ini udah gue ganti ya. Untuk suaranya kita cek aja. Dan untuk lampunya pakai LED ya, pakai LED 3 sisi, pakai RTD doang, tapi lumayan lah untuk malamnya terang. Dan ngerubah arus, dan itu ngerubah arus juga kabelnya nggak berantakan, gampang kok ngerubah arus. Untuk listrikan semua pada hidup, sen pada hidup semuanya, klakson juga. Oke, sekarang kita sekalian rakit fairing bawah biar kelihatan rapihnya. Tunggu. Oke. Udah terpasang fairing bawahnya ya. Bahas lagi knalpotnya pakai DBS Galvanis Ori ya. Galvanis Ori. Terus ini ada nih plat nomor, kadang dipasang ya, kadang juga nggak dipasang. Plat nomor depan jarang dipasang. Untuk ini, terus coilnya pakai YZ ori. Terus pakai Achen wire juga. Ya, paling cuman berapa persen sih ningkatin pengapian, cuman sedikit lah, tapi ya lumayan lah buat tambah-tambah pengapian.
servis juga sekalian kan diganti untuk karbu juga semua yang kotor-kotor daripada bersih, kayak misalnya ini kayak keran juga, keran bensin, keran tangki itu dibuka juga dibersihin. Tadi kowil busa filter juga kepasang pada baru. Untuk gearnya 415, 4114. Rantai pakai RK ya. Terus untuk oli sampingnya, nah gue pakai oli sampingnya pakai yang PTT dia, jadi full sintetik ya. Dan bagian dalamnya, yuk kita buka aja. Ini untuk bagian dalam penampakannya. Gini, nah ini tool kit. Tool kit. Terus aki pada baru. Ini dalemannya begini. Bersih ya. Full baut-baut pakai L. Enggak full, yang kelihat di mata sih cenderung pakai baut L stainless. Ini enggak dibaut. Takut patah dudukannya. Tapi menurut gue sih ini enggak dibaut enggak apa-apa, karena di sisi satu sini sini udah kebaut, terus juga ini lumayan keganjel lah. Enggak terlalu, enggak dibaut enggak pengaruh. Dalamnya begini. Kita nyalain lagi. Berminat boleh, jual santai yang berminat boleh, yang berasa mahal ya ya di skip aja. Berasa mahal, kalau berasa mahal, oh ternyata mahal, tapi kan kondisinya gak bakal ada yang sesuai deskripsi di bawah, nanti gue tulis deskripsi juga. Jadi harga itu bisa dibilang menentukan kualitas. Ada yang lebih murah banyak ya, tinggal speknya kan pasti beda. Dan ini pas kebetulan juga, kenapa jual santai itu karena pikiran gue itu, ini CBU yang gue pegang ini kategori yang paling gue suka, yang paling gue sayang. Terus dari tangannya juga, tangan ini tadinya tangan pertama, terus balik nama ke tangan gua jadi tangan kedua, jadi berasa ada spesialnya. Menurut gua berasa mahal, sekali lagi di skip aja. Terima kasih.